thermal paper ni is actually dia macam like apa kata apa tak perlukan gunakan ink di mana selagi mana kamera korang ni kalau dah ada bateri, bateri masih lagi ada, dia boleh print ataupun again aku dah guna benda ni dah satu roll. So ya. Yeah. Okay. Kalau kau tengok ni, ada nak habis ah. And then kau just ganti jelah apa receipt paper ni, receipt paper ni, thermal paper ni dengan kat mana-mana kedai yang boleh gantikan lah. So Red Buffalo, kalau tengok feature kat dalam ni, full HD built-in battery, computer webcam, 8MP image resolution, expandable memory, tech spec, kita akan dapat pixel evo camera, lanyard thermal paper 2, stiker thermal paper 1, user manual, USB. Bateri dia adalah 800mAh, display 2.4 IPS display, memory support 32GB. Ni adalah thermal paper, USB-C, strap. Satu lagi thermal paper yang this one. Okay. Nice. So kalau tengok dari segi body dia, depan ni kamera. Nah, kita ada flash dekat sini. Bahagian kiri ada strap yang kita boleh letak. Okay, kemudian kita letak kemudian. Bahagian sini pun sama juga strap. Bahagian bawah kita boleh tengok kita ada USB dan juga dia punya connection micro SD kat sini eh. Micro SD kat sini dan juga bahagian atas assuming tempat dia keluar inilah. Dan ini adalah LCD dan juga kawalan dia ni semua. Okay. So aku apparently aku tak tahu nak buka macam mana. Okay. This is where kita punya user manual akan membantu kita. Okay. Push up, push down. Push up, push down. Okay, faham? Push up, push down. Oh, dan kita pun ada satu lagi thermal paper dekat dalam ni. So basically kita boleh terus guna aja, assuming. Cara guna ni semua, okay. So kita just masukkan aja benda ni. And then letak lebih kurang macam gini and then selak lebih kurang macam gini and then kita cuba snap satu gambar eh. So macam mana kita nak print, planning tengok instant print close to parts camera printing okay tekan okay, press okay then press ni is it? Tekan ni okay for the prompt dia akan keluar the thermal paper. Yes, okay. So yang ni kita kena koyakkan macam apa yang cashier tu eh? Is it ke apa? Okay, betul. Then let's see how kita punya gambar macam mana. Okay, gambar yang ni lah lebih jelas sikit. Ah, tu dia. So kita kena pergi kat bahagian setting, tengok ada apa kat situ. Camera resolution, video resolution, boleh letak 1080p. Okay, kau boleh letak 1080p biasa je. Camera resolution, kita dah letak 8MP yang paling berkualiti. SD card, auto power off, screen saver, Hertz, kita ambil 50 sebab dekat Malaysia. Print density, okay, print density, ah, tak tahu lah ketumpatan print tu lah kan. So let's say lah aku try ambil 4 and then aku try selfie kejap dan nak tengok gambar selfie aku macam mana. Okay. So kalau korang tengok dekat bahagian depan ni dia macam ada selfie mirror kat sini. So aku boleh refer diri aku lebih kurang macam tu dan tekan butang lebih kurang macam gini lah. So tak tahu lah ni lighting kan, ni lighting. And then patah balik ke menu tadi, kita pergi kat playback, tekan OK. Ha, kira tu kan. So, gambar lebih kurang macam gini. Dan aku pun akan tekan mana tadi? Murah. Tekan OK. Keluar icon dan tekan this one. And then dia akan print. Print speed dia memang sangat cepat. Wah, legend. Legend guys eh. Tada! Macam mana? Rupa aku. Baik sih eh. I like it. Belum apa-apa aku dah suka dah produk ni. So, kalau korang tekan lama-lama butang ni, korang akan ada flash lah. So flash lebih kurang macam ni. Oh, satu lagi, korang boleh tengok eh, korang boleh like directly. Oh, kata apa, maksudnya kalau korang nak directly tangkap dan dia terus print, korang boleh tekan OK dan akan ada muncul icon yang kat atas ni. And then let's try our selfie. Nah, nampak dia terus print guys eh. Dia terus print. Wah, kita punya kualiti gambar pun nampak lagi, orang kata pun lebih menaik. Cumanya daripada segi kita nak koyakkan ni, korang kena hati-hati sikit lah. Ayy, risau aku. Bersih, belah sini. Belah mana? Okay, belah sini. Koyak kan. Ah, so kalau kita tengok dari segi kualiti gambar, lebih kurang macam ini. Okay. Dan kalau korang tengok gambar yang aku, tengok gambar untuk kucing aku, yang sampai sekarang aku tak tahu nama dia apa. Nama dia sayang kot, tak tahu kan. Okay. So macam nak buat efek macam ini, korang just boleh pergi dekat photo mode and then just tekan butang ni. Tekan butang ni, sah. Dia akan tukar banyak gila efek yang dalam ni. Banyak gila. Aku pun tak terkira berapa banyak. Seperti contoh kalau kita ambil yang paling obvious lah, dia macam ada something like a postcard.
lebih kurang sekejap eh. Kita ambil yang lagi nice sikit. Ha, lebih kurang itik-itik ni lah. Itik-itik ni. And then kita pun ambil our own pixie print. Okay. So, inilah dia eh. Kualiti dia. And overall, memang sangat senang nak digunakan. Ada flashlight ni semua pada aku sangat-sangat membantu. Dan dia punya saiz sedikit bulky, tapi aku rasa sangat intuitif untuk kita gunakan. Nak bawa pun aku rasa sangat ringan, very usable and sangat fun untuk digunakan. Traveling pun sangat power. Overall memang solid lah. Ini memang antara produk Red Buffalo yang aku suka lah for now lah untuk 2024. So ini adalah video testing Pixie Evo. Terus selfie jap sambil aku drive. Jangan buat apa yang aku buat, okay? Sambil aku drive manual you guys, sambil nak pergi roundabout you guys. Okay, sangat bahaya eh, okay? Tapi korang boleh judge sendiri lah dari segi quality video. Yang so far aku tengok okay untuk harga yang ditawarkan oleh Red Buffalo. Ini kegaran dia. So dah, kita dah tengah gegar. So aku nak masuk kiri ni. So aku playback video tadi, aku perasan muka kita dah terpotong. So make sure kau punya kecah tinggi sikit lah, lebih kurang macam gini baru kau boleh dapat whole face. Itu pun aku agak-agak je sebab di atas tu ada mirror dia, tapi aku tak sure function ataupun tidak. Tapi aku just angga-angga kan. So ini adalah headroom yang kau kena dapat kan. Yeah. Oh you guys, fun fact. So banyak-banyak ni dalam screen ni korang tengok. Thermal paper ni is actually dia macam like apa, kata apa, tak perlukan gunakan ink. Di mana, selagi mana kamera korang ni kalau dah ada bateri, bateri masih lagi ada, dia boleh print. Ataupun, again, aku dah guna benda ni dah satu roll. So, okay. Kalau korang tengok ni, dah nak habis lah. And then korang just ganti je lah. Receipt paper ni, thermal paper ni dengan kat mana-mana kedai yang boleh gantikan lah. So, setelah seminggu lebih aku guna, inilah gambar-gambar yang aku dah snap dan all the thermal paper stuff. Pada aku kualiti dia sangat cantik. So kalau kita tengok Exhibit 1 eh, ini adalah kucing aku. Dan sekarang ni aku pun tak tahu nama dia apa, sayang ke apa. Kalau tengok gambar kualiti, ini Soul Idol, bekas Mr. Kokombi punya staff. Majikan aku sekarang Dr. Adam Zubeh. Apa lagi, ya, aku punya kulit tempat kerja, anak buah aku. Korang boleh tengok memang kualiti dia memang superb lah. Aku boleh kata memang like very pristine over quality lah. Ni family mat. And then the camera dalam camera. Can you imagine camera dalam camera? Okay. Alright, apa lagi ni? And then kalau kita nak buat group photo lebih kurang macam gini dan kita nak terus print, and then kita bagi souvenir. Macam aku bagi souvenir dekat kawan-kawan aku. Aku bagi kat Dr. Adam Zubeh juga tu semua. So everything korang boleh buat dengan menggunakan Pixie Evo yang this one. Dan experience aku menggunakan benda ini, hampir seminggu aku guna, bateri dia tak, hanya deplete satu bar saja, which nak cakap memang superb lah when it comes to the battery. Cumanya kalau korang tengok dalam screen ni, dia dah start cala-cala sebab aku masuk dalam bag tanpa apa-apa any kind of protection. So dia dah cala dekat situ. Dan juga overall photo / video yang version digital lah, maksudnya bukan printed ke apa pun, pada aku okey lah untuk harga yang sekarang 200 lebih macam ini. Dan aku rasa this one is the most quality lah nak dibandingkan dengan yang aku masih lagi tengah review on these two models yang sedikit lagi murah. Cumanya yang size paling besar setahu aku adalah yang this one. So that bila dia punya size ni sebesar yang sekarang ini, aku dah berarti macam lah ada beberapa bag yang agak, contohlah bag korang agak kecil, so nak masukkan benda ni agak susah sikit. Plus daripada segi design dia, kalau macam ini I would say dia lebih geared kepada kanak-kanak. So kalau korang nak beli benda ni dan hadiahkan kepada anak korang, anak-anak buah korang, aku rasa design yang macam ni lagi much more suited them lah. Dan fun fact, aku punya thermal paper dalam ni pun dah tinggal satu lay, is it? Satu lay je. So ni pun nak kena top up. Yeah, but I think overall this is an awesome product daripada Red Buffalo. One of the best, aku rasa aku nak simpan benda ni. But it still depends, kita nak tengok lebat. Sebab next video adalah these two items. So, kalau korang nak tahu review berkenaan dengan dua item ini, korang kena follow Cikgu Uluan.
InsyaAllah aku akan buat video short dan aku akan update lah dapatan aku antara these three models. So apa-apa, thank you kepada V Photo kerana sponsor this awesome particular product. Kalau korang nak beli produk ini, korang boleh pergi ke dalam video description aku and then korang boleh tekan buy now, sebab ini antara produk aku recommend gila when it comes to thermal paper punya produk. Okay.